Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara syukuran pelepasan peserta didik PAUD dan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan C tahun ajaran 2023-2024 di lingkungan UBPD Satgas Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Hendra Purwanto, M.Pd. beserta jajaran, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kemudian yang saya hormati teman-teman pamong belajar dan tutor di lingkungan SKB, juga Bapak Ibu wali murid yang hadir saat ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara pelepasan ini dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada 29 siswa PAUD, juga untuk siswa paket A sebanyak 10 orang, paket B sebanyak 48 siswa, dan paket C sebanyak 82 siswa yang kini telah lulus melewati serangkaian proses pendidikan untuk kemudian melanjutkan ke jenjang. Saya sangat bangga, bahagia, dan haru menjadi satu bisa berdiri bersama di sini untuk merayakan kesuksesan perjalanan anak-anak kita menuju pendidikan selanjutnya. Momen ini memiliki makna yang mendalam bagi kita semua. Mereka, anak-anak kita akan melewati perjalanan yang menakjubkan. Mereka belajar mengikir perjuangan dengan jatuh bangun selalu mereka ingat sepanjang hidupnya. Untuk para pendidik, saya ucapkan terima kasih banyak telah bekerja keras untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Tanpa dedikasi dan semangat dari Bapak Ibu guru, semua akan sia-sia. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Purwakarta. Ibu Kepala SKB, Bu Nurdania Rahayu SH yang saya hormati, Pak Eka, Pak Dadi selaku Kasih PAUD dan Kasih PNF yang saya hormati, Bapak Ibu Pamong Belajar, Tutor di lingkungan SKB, kemudian anak-anak semuanya dari PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, kemudian para pembimbing semuanya yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Saya merasa berbahagia hari ini karena SKB bisa melaksanakan acara perpisahan yang menurut saya cukup meriah. Tepuk tangan untuk SKB. Perpisahannya di aula pakai meja bundar seperti di hotel SMPG loba nu henteu bisa kieu, tapi SKB bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Dapat snack enggak? Dapat snack ini anak-anak. Yang enggak dapat minta ke panitia. Ini hari ini Bapak Ibu
ini para pengelola SKB, saya bercita-cita menjadikan SKB menjadi lembaga yang bermartabat, lembaga yang bisa menghasilkan anak-anak yang setara, kalau bisa melebihi pendidikan formal. Yang paket A, saya pengen anak-anaknya sama dengan yang sekolah di SD atau bahkan lebih bagus dari yang ada di SD. Yang paket B, saya pengen anak-anaknya bisa sama dengan yang di SMP atau bahkan lebih dengan yang belajar di SMP. Demikian juga yang paket C, demikian juga yang di Kober, yang di PAUD. Karena apa? SKB itu sanggar kegiatan belajar, belajarnya bervariatif, bisa di mana saja, bisa menggunakan moda apa aja, dan gurunya bisa berbagai macam sumber. Yang ada di pesantren, coba tuh. Yang ada di pesantren ikut paket C. Saya yakin kemampuannya bisa melebihi anak-anak yang sekolah di SMA. Karena mempunyai keahlian keagamaan yang luar biasa. Keahlian keagamaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak SMA. Yang paket B-nya juga sama. Belum nanti kalau dia membekali mereka dengan keterampilan tambahan. Nyerpis HP. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa menjahit, bisa nyiin kue, bisa nyiin minuman, bisa apa lagi? Bisa ngabengkel, hah? Bisa tahfidz. Kemudian apa lagi? Bisa bikin kopi jadi barista. Kan hebat. Nah, SKB itu diadakan untuk mewujudkan cita-cita seperti itu. Paket C-nya sekolah, baik itu sekolah di SMP, tapi paket B di sini. Tapi paket B-nya di sini itu nyantai tapi serius belajarnya, santai tapi serius, sersan. Belajar yang sersan, serius tapi santai, gitu. Nah itu harus jadi jalan agar SKB ini menjadi sekolah dicari oleh masyarakat. Engke mah kaharep kumaha carana SKB pada di selaku kasih orang yang ingin belajar tangan carpenter itu harus nyari mereka belajar ke SKB. Orang yang ingin kursus bisa nyetir mobil, engke kaharep kumaha carana jalma nu hayang nyetir mobil diajar di SKB. Hayang tahfiz di SKB. Hayang nyian kue, SKB bisa. Hayang nyian kopi nungana, SKB bisa. Hayang ngajahit, SKB bisa. Nyiapkan. Siapkan tutor-tutorna, fasilitatornya, siapkan. Ini yang harus dilakukan oleh kita agar SKB, agar PNF itu bisa menjadi pendidikan yang mewah. Pendidikan yang istimewa. Kolaborasilah dengan lingkungan di sini di Purwakarta. Gak punya guru tahfidz, datangin dari pesantren. Gitu. Atau titipkan anaknya di pesantren. Gitu. Punya ahli bikin jahitan, datangin tutor untuk ngejahit, bayar. Gitu. Mun aya duit nah. Makanya nyari uangnya. Ini perlu dilakukan oleh kita, kerjasama dengan pesantren, kerjasama dengan sanggar-sanggar kesenian, kerjasama dengan profesional, kerjasama dengan hotel, gitu, kerjasama dengan restoran. Jadi nanti sekolahnya itu nggak di kelas kayak di SMP. Di SMP mah bosen coba, sekolah unggal poe di kelas, kelasnya panas, sebuah ASEAN, ngoprot. Di SKB mah hente, diajar paket B, indit ke pesantren, diajar paket B, indit ke restoran, diajar paket B, diajar bahasa Indonesia, kasawah. Itu yang harus dilakukan, namanya juga sanggar kegiatan belajar, pendidikan non-formal. Pendidikan di dunia ini adalah pendidikan non-formal. Sekolah makamari ayah lagi zaman Belanda, dijieun, disamakan, gitu. Pendidikan tertua itu pendidikan non formal di zaman Nabi Adam geus aya. Makanya apa? Tiru cara-cara para pendahulu kita itu belajar.
manfaatkan. Bagi kita di SKB itu harus punya prinsip bahwa seluruh alam raya ini adalah kelas bagi kita. Ini adalah kelas bagi kita. Semua orang dewasa itu guru bagi kita. Semua tempat adalah laboratorium. Itulah SKB. Maka harus punyai para pamongnya. Ini ada pamong baru, pamong lama gitu ya. Nanti mulai buka pikirannya, jalin kerjasama, punya gagasan apa. SKB kalau nggak kreatif terbenam Pak, terpuruk, terus berada di bawah permukaan, orang lain udah pada terbang, ini masih di bawah. Kalau nggak pada kreatif, kalau kasihnya nggak kreatif, kabinnya nggak kreatif, kepala dinasnya nggak kreatif, SKB-nya udah tenggelam. Yang ingin saya capai, ingin saya tuju. Maka di sini sekarang kan mau wisuda apa? Paket C berapa tuh? Izin perkenalkan diri, nama saya Ari Nur Rahman dari Paket C, umur 20 tahun untuk sekarang. Untuk pertama, saya di sini tuh sangat enak sekali karena di sini tuh sangat fleksibel. Yang dimana yang ada yang tidak ada peraturan yang ada di non-formal yang tidak ada. Yang contohnya dimana kalau di non-formal ini kita untuk mengenakan baju itu bebas. Terserah siswa mau apa, mau pakai sendal atau mau pakai sepatu, itu terserah siswanya. Senyaman mungkin siswanya apa, dan ya itu. Pembelajarannya juga sangat fleksibel, yang dimana pembelajaran itu hanya jam 8 sampai jam 11 saja untuk pembelajaran, yang dimana untuk waktu luang tersebut masih bisa digunakan untuk siswa mengeksploitasi diri sendirinya. Nama saya Al-Fauzan. Berasal dari NTB Nusa Tenggara Barat. Alasan saya milih sekolah di Paket C ya karena saya ikut dari pondok, arahan pondok. Pondok untuk menyuruh buat sekolah di mengikuti Paket C biar lebih mudah dan gampang. Alhamdulillah selama saya mengikuti Paket C, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan kegiatan sosial-sosial lainnya yang berguna. Harapan ke depan saya semoga berguna bagi masyarakat dan bangsa dan bisa lebih maju ke depannya dan sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Zaki Silalahi. Saya sendiri tinggal di Purwakarta, Sadang. Usia udah masuk 17-18. Yang pertama, di pondok kami ini tidak terdapat akses buat belajar-belajar formal seperti pelajaran pada umumnya, kayak pelajaran matematika, IPA, sosiologi, dan lain-lain. Jadi kami di pondok ini hanya fokus kepada pelajaran-pelajaran diniyah seperti belajar kitab, kemudian tahfiz Quran, dan lain-lain. Jadi Ustadz memberikan semacam opsi biar kita bisa belajar walaupun kita di pondok gitu. Kesoalan kesetaraan di sini ya walaupun tidak banyak, tapi setidaknya kita bisa tahu lah pelajaran-pelajaran, jadi kita tidak tertinggal jauh gitu seperti pelajaran-pelajaran formal yang ada pada umumnya. Kemudian skill yang kami dapatkan di sekolahan kesetaraan ini banyak, dari kami bisa mulai belajar komputer, kemudian mendesain,